yang ngevlog ya. Udah cepet aja nggak apa-apa. Kita punya mati ya, kita pernah punya ini kan itu ya pak ya, yang di bawah udah. Udah ya, pendek-pendek aja ya, jangan pelan. Kalau suplen tuh tanaman panas atau dingin? Panas ya, pasti kita dengar yang orangnya mana. Shh, jangan orang tuh kesini emang bikin full. Banyak yang bikin. Ini bagus nih ya. Ya. Kalau yang pot-potnya di sebelah mana? Oh, yang tadi, yang kecilan tadi ya. Bolehnya sedikit potong, kalau itu masih agak kecil ya, tapi itu juga. Nah, itu yang kalau apa itu yang ini kemarin bilang. Ini udah rapi. Ini istananya Anglonema. Miara Anglo lagi kan. Di sini ada harganya tuh 100.000. Tapi baby-baby. Enggak apa-apa kalau bisa ngurusnya, beli yang baby-baby aja. Duh, kan menggoda kan? Menggoda banget. Aduh, gemes banget kalau lihat ditata rapi kayak gini ya. Rasanya nih. Wow. Kalau capek kita boleh loh duduk, enak kan? Kayak saya nih jalan harus masih pakai tongkat kan, jadi enak duduk-duduk nunggu di sini. Bapaknya betah, makanya saya ajak ke sini. Anak-anak lu pada gede. Hasil jarahan kita, yang baby-baby juga nggak apa-apa karena ada yang ngurusin. Sama ada yang ngurusin. Kalau iya. Juga cuma karena saya lagi nggak punya tempat menggantung, jadi ya sementara nggak beli yang gantung-gantung dulu deh. Makan bakwan jagung sama ini, saya pesan pisang goreng sama es jeruk. Aduh, kayaknya nikmat banget nih sambil nongkrong. Ada itu, ada bumbunya apa itu tuh, gula arennya ya, dikasih gula arennya begitu ya. Baiklah. Kios buat apa namanya, nyari pot ya, aneka potnya ada di sini dekat tempat parkir. Wow. Mau beli turus panjang-panjang, tapi mungkin ini hanya 1,5 meter ya, apa 1 meter. Juga ada, wah, potnya di sebelah sini masih ada.
Repot gantung pot plastik. Semoga tidak mengejutkan harganya. Ini terusnya. Ini meja kasirnya. Tapi masih ada pilih-pilih pot. Kita coba pot warna coklat ya. Karena pot yang putihnya kemarin dekil semua karena apa? Iya, itu punya ya.